Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, pada video kali ini aku pengen banget membahas mengenai fungal acne lagi. Sebelumnya aku udah sempat bikin tentang video mengenai fungal acne yang ini dan yang ini. Nah, pada video itu belum lengkap guys, jadi bahasnya banyak banget yang belum aku sebutkan dalam video. Seperti sunscreen yang safe buat fungal acne, dan banyak lagi pokoknya. Nah, dalam video ini, referensi yang aku pakai dari berbagai sumber yang bisa dipercaya. Jadi kalian bisa percaya atau enggak, terserah kalian sih sebenarnya mau dipakai atau enggak. Oke, langsung saja ke video. Yang pertama, kita mulai dari micellar water yang safe buat fungal acne. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku, @fatmawatimadi. Oke? Okay? Lanjut. Berikutnya ada sunscreen yang safe buat fungal acne yang di bawah 50K, yang di atas, dan masih banyak jenis-jenisnya. Melalui video ini aku rangkum secara singkat. Oke, demikian video yang aku sebutkan. Semoga ini dapat bermanfaat buat kalian. Ini aku mau bilang juga bahwa aku juga belum 100% hilang fungal acneku. Masih banyak banget bentusan di muka aku, bekasnya juga masih banyak banget. Jujur ini agak kayak gitu rasanya. Tapi aku juga usaha. Gak ada usaha yang instan guys, semua butuh waktu. Aku juga mengalami hal itu. Aku mau ngasih saran, setiap kulit itu punya kesensitivitasnya masing-masing. Jadi kalau aku cocok sama produk itu, belum tentu kalian itu cocok sama produk yang aku sebutkan. Seperti itu guys. Jadi ini bisa kalian pakai sebagai acuan, tapi jangan 100% dipercaya juga ya, karena kita itu punya kesensitivitasnya masing-masing. Oke, okay. Dan apalagi ya, oh iya, kalau kalian pengen membahas sesuatu tentang skincare ataupun yang lainnya, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bakal buatin video yang terpisah. Jadi video ini aku buat secara apa ya, secara padat banget tapi merangkum semua hal dari ini dan semuanya aku rangkum dalam satu video. Semoga ini enggak bikin kalian stres dan bikin to the point aja. Intinya to the point. Udah sih, dadah. Oh iya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa video aku jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku @fatmawatimadi. Oke? Okay?